melakukan tu kan. Okay, dia kisah dia macam ni. Tadi waktu dalam pukul 8 lebih lah, adik ipar saya, suami kepada adik saya, nama dia Zulkifli, dia sedang borak-borak dengan apa ni, driver Datuk Azlam. Ya betul lah kan? Lepas tu tiba-tiba datang anak jiran depan tu, saya ringkas saja lah, datang anak jiran depan tu ambil seketul batu baling dekat dia. Saya kurang lah kan, kalau salah betulkan lah kan. Lepas tu baling kena dekat dengan dia. Jadi terpam lah. Saya tak tahu kanan kan, kanan. Saya tak tahu macam mana kena berlengan lah. Dia nahan, dia mengelak. Dia lalu depan saya, apa benda tu lalu depan saya, lepas tu dia mengelak kan. Saya di atas, saya tak ada di situ tempat kejadian. Lepas tu suami saya balik, dia naik atas. Lepas tu dia kata dia jumpa saya kat bawah. Kejap lagi saya masa tu tengah lepas lepas semayang ngaji. Saya kata okey, kejap lagi saya turun. Tiba-tiba saya dengar adik ipar saya menjerit. Dia kata yong, mami kena tikam, boleh tikam. Saya kata apa lah, saya turun saya tengok Datuk dah berbalut lah badan dia. Dia pakai tawul je lah, baju dia dah buka dah. Lepas tu dia kat rumah, dia darah lah. Lepas tu menurut adik ipar saya, adik ipar suami saya, adik dia ada tadi, adik yang bongsu tu duduk dengan saya. Dia kata dia orang sebenarnya macam ni, bila balik dia Datuk, dia dengar Zul tu mengadu anak orang depan ni baling dia dengan batu. Jadi Datuk ni tak tahu dia di atas, saya tak perasan dia sebab saya belakang. Saya tak tahu dia ambil apa, tapi saya rasa dia ada ambil sikit barang lah nak bagi dekat adik ipar saya tadi kepada dia. Lepas tu tak lama tu rupanya bila adik ipar saya mengadu, dia bawa adik ipar saya tu pergi ke rumah orang depan tu, diikuti dengan adik ipar dia di belakang. Sebenarnya agaknya suami saya nak mengadulah pada ayah dia tu. Sebab ni bukan kes yang pertama, sebelum ni dia pun adalah buat kacau, tapi kami tak beritahu lah. Lepas tu dia ketuk 2-3 kali lah saya rasa, ikut adik ipar saya kata, adik ipar Datuk kata. Bila dibuka pintu, dia terus dia acu pisau macam tu. Jadi tak tahu lah berapa kali kena, tapi ikut kata Datuk dia kena tiga tempat kan. Jadi adik ipar saya ni bila nampak dia pun panik, dia pun tepis. So kena muka dia. Sekarang dia tengah jahit. So yang kena dalam kes ni dua orang lah. Adik ipar saya Zulkifli.